kalau waktu untuk operasi dan sebagainya, memang kerajaan setakat ni kita tak ada impose any regulation sebab ia bergantung pada pengusaha. Sama macam restoran, waktu dia nak buka dan nak tutup dan sebagainya, itu masing-masing punya strategi dan masing-masing punya positioning lah. Jadi memang dalam hal ni kerajaan tak ada apa-apa peraturan ataupun yang kita set. Cuma apabila dia menjadi satu isu dari kalangan pengguna, mungkin ini bergantung kepada pengusaha juga. Sebab kalau dalam satu dunia yang open untuk persaingan dalam sektor pelancongan dan perkhidmatan penginapan, mereka perlu tu memenuhi keperluan daripada pengguna juga. Dan apabila terdapat peraturan check-in punya hour yang didapati kurang memenuhi keperluan, ini juga satu disadvantage dalam persaingan. Jadi ini dia balik kepada open market punya adjustment mereka seharusnya untuk buat apa yang patutlah supaya ada satu win-win situation. Dalam enactment hotel, kita fokus lebih kepada contoh aspek keselamatan, kebersihan, operasi, dan dia tidak termasuk untuk waktu operasi. Maksudnya kita tak ada peraturan yang mengawal dari segi waktu operasi. Mungkin kalau apabila ini menjadi satu isu dan perhatian di kalangan pengguna dan pelancong, untuk kebaikan dari segi aspek pelancongan, kita boleh bagi saranan kepada pengusaha supaya patutnya ada ruang untuk pertimbangkan adjust pada satu masa yang rata-rata boleh diterima dan tidak jauh sangat banding dengan negeri lain, supaya dari segi persaingan kita pun ada daya saingan. Cuma buat setakat ni kita tidak menjadikan ia sebagai sebarang peraturan yang wajibkan operator untuk ikutlah.